saya Widi Arto dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU. Pada hari ini kita bersama-sama adik-adik mahasiswa Universitas Indonesia khususnya Fakultas Teknik dan Sipil mengadakan peringatan dalam rangka Hari Air Dunia yang ke-22. Ini merupakan bagian dari kampanye Peduli Air, karena air merupakan sumber kehidupan dan sumber penghidupan. Tidak ada orang makhluk hidup yang bisa hidup tanpa air. Saya kira kami sangat mengapresiasi dari teman-teman adik-adik dari ini yang mengadakan acara festival dalam rangka kampanye untuk peduli air dan energi. Hemat air dan hemat energi, peduli sekarang atau menyesal nanti. Ya. Komentar Bapak mengenai lingkungan UI gimana? Lingkungan UI sangat bagus, ini sangat hijau dan juga ada danaunya. Ini juga menunjukkan bagaimana UI peduli akan lingkungan dan peduli air dan peduli untuk anak cucu kita ke depan. Dan ini acara goes bersama untuk keliling UI, kita juga menunjukkan kepada adik-adik yang masih SD, SMP untuk melihat lingkungan UI, untuk melihat lingkungan yang baik dan juga sekaligus untuk mendorong mereka mengajukan cita-cita untuk suatu saat akan kuliah di Universitas Indonesia. Hari Air 2014, selamatkan air, selamatkan energi. Nama saya Rindu dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil. Ya. Saya salah satu dari volunteer yang bantuin panitia di sini. Ya. Jadi hari ini kita lagi nyelenggarain festival Hari Air Dunia. Ya. Untuk memperingati Hari Air Dunia, jadi kita ada acara setiap tahunnya bersama anak TK, SD, SMP dan SMA. Ya. Itu untuk memperingati supaya mereka juga lebih asik dengan air, Pak. Iya, 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 ya. Terima kasih, Pak. Iya, iya. Juara dua kita, Tunai. Dan untuk juara utama kita, juara dua kita. Juara utama kita, orang terkemuka di dunia. Tinggalkan apa? Tolong kalian tetap di rumah saja. Ya, dipersilakan untuk Pak Wendy dan Hafiz. Kami hampir semuanya mengikuti acara ini. Oke. Iya ya. Hai, 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 h